hari ini kayak biasa setiap setiap tahun pasti selalu ngumpul sama warga di depan ngerayain 17-an, Pak RT, Pak RW juga tadi ada. Ya salah kegiatan lomba anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Yang beda mungkin tadi mereka udah mulai dari pagi. Yang beda dari tahun sebelumnya apa? Kalau tahun ini? Ya Bilqis enggak. Iya, Bilqis makin kurang sekolah. Bukan, apa? Dia udah gede kali ya. Jadi udah enggak ada apa? Enggak ada malu-malu mau lomba tuh kayak malu gitu. Enggak ini enggak. Udah kayak dulu kecil semangatnya. Antusias dulu. Kayak paling seru lomba apa tadi teh? Apaan ya paling seru? Lomba balap karung. Ini lomba apa? Lomba ini? Masukin itu sumber ke botol. Ibu tadi sampai cekung-cekung tuh teh warna. Itu tetangga kita yang baru banget pindah. Saya mau si ibu emang kagak ngerti kayaknya mainnya ya. Orang mukuan taruh di piring enggak muka orang yang putih, tapi enggak apa-apa jadi bedak baru. Bu Ayi mau maknai 17 kali ini seperti apa Bu Ayi? Seru lah ya, yang jelas kita bebas merdeka. Ya mudah-mudahan sih kita bebas merdeka seutuhnya ya. Lepas dari apapun itu gitu ya. Dengan cara ya kita merayakan seperti ini. Tapi pas lomba apa aja? Terus menang apa aja? Aku tadi cuma balap karung doang. Balap karung. Hadiahnya apa aja sih tadi ada? Hadiahnya seru-seru, ada gula, minyak goreng. Terus gak tau dia yang tadi dibuka, oh Bilqis dapat anduk kecil gitu. Ya seru-seruan lah warga. Tadi ayah lomba. Ayah lomba itu, masukin botol apa suntik dalam botol. Tadi sempet gagal. Pertama kan juara satu. Gagal, dia curang. Enggak bisa sih tarik jaketnya. Iya, mau ke mana lu? Tetap ya profesional masing-masing. Iya dong. Jangan sampai tadi sumpahin warga. Warga nyengir-nyengir depan kita belakang nyumpahin. Oke, tapi ayah juga tadi bayi-bayi rezeki juga. Iya dong. Bu Ayu sendiri ada persiapan buat lomba? Enggak lah, saya mah ikut seru-seruan aja sama ibu-ibu, lomba tepung, lomba tadi tuh balap karung, meramaikan suasana mas kampung sendiri. Siapa sih? Bayu ada apa? Saya mau masuk rumah sana. Bayu ada kenangan nggak sih bu waktu kecil bu lomba? Saya, saya mau lomba mulu mas, saya paling senang lomba. Sampai gede aja saya lomba. Masih kecil dari kecil saya senang lomba kelereng. Maksudnya bawa kelereng ya, bukan nelen kelereng loh. Tradisi nelen kelereng, lomba kelereng, masukin apa sih benang dalam jarum dulu tuh. Makan kerupuk. Cuma mungkin kalau dulu suasananya jauh lebih meriah. Kalau malamnya tuh biasanya ada panggung, anak-anak pada pentasnya apa nari-nari gitu-gitu. Ntar kayak tahun depan deh saya bikin, insyaallah. Si yang di rumah? Jimat lu di rumah. Situlah apa di rumah gua orang buat warga, pesta warga, ya. Bikin orang ntar mikirnya si Ayu pelit. Gimana? Ini dia nih yang aku ngomongin orang-orang sendiri. Serbu dia. Jadi kambing hitam aja. Tapi dulu paling sering juara apa yang satu? Balap kelereng. Paling sering. Maksudnya ini kelereng. Bawa kelereng. Bawa kelereng. Juara satu terus. Juara satu. Sama itu masukin benang dalam jarum. Tadi Sumera juga lucu ikutan. Mbak ponakan. Iya. Udah dilatih sama emaknya dari seminggu yang lalu mendera bendera. Kata gue ini anak kok bisa. Oh iya benar. Gue inget di rumahnya. Oh latihan dulu berarti. Latihan. Mendera bendera dari ujung ke ujung. Terus yang dua lawannya kayaknya penakut apa penuh tekanan gara-gara ngeliat dia takut bagaimana kayaknya. Takut jadi menang tapi dia juara satu. Dapat apa tadi? Tadi dapat hadiah mainan. Mainan kayaknya deh. Juara satu.